Hari ini kita berangkat ke kantor pakai mobil Jeep utility saja ya. Oke, ayo kita berangkat kantor. Hari ini kita akan berangkat ke kantor menggunakan mobil ini. Oke, ADC, ayo persiapan. Lapor negara Dani, Kapten Laut PM, NRP 19619 dari Smirik P. Sebagai Perwira Dinas Puspomal, hari Kamis, tanggal 1 April 2021, melaporkan Aku Puspomal dalam keadaan aman, Pom Wilayah dalam keadaan aman, hal-hal menonjol nihil, laporan selesai. Teruskan. Kantor menggunakan Jeep utility. Memang biasanya menggunakan mobil Land Cruiser Prado, khususnya hari ini menggunakan Jeep utility. Memang terasa berbeda karena melewati jalan besar, karena mobil ini terbuka, jadi sangat kelihatan pemandangan-pemandangan, semuanya mobil lewat, semuanya sangat kelihatan. Dan Jeep ini memang agak istimewa ini dibanding yang lain. Memang ini di
Indonesia itu sedikit hanya ada 3 di Indonesia yang menggunakan roda 6. Biasanya Jeep utility rodanya 4, tapi ini rodanya 6. Nah, roda 6 ini tentunya beda dengan yang lain. Jadi kita bawa 6. Dan ini saya pakai biasanya saat hari libur. Kalau liburan bersama keluarga, itu santai-santai, mau acara olahraga, Car Free Day di Monas, bisa pakai ini pagi. Olahraga, hanya santai-santai, refreshing, dari sarapan pagi, biasanya ini lebih enak, lebih nyantai. Kalau pakai mobil yang biasa, tertutup di ruangan AC, ya kita kadang-kadang suasana Jakarta macet, gunung, jadi sekali-sekali kita pakai ini. Jadi sangat luar biasa. Terima kasih sudah mengambil gambar. Selamat sore.